Oke guys, kali ini aku bakal ngonten lagi bareng BP27 yang dimana katanya dia tahu lokasi secret box spesial Natal guys. Apakah itu benar BP27? Jangan bohongin aku ya. Benar kok, aku tahu. Tapi ngomong-ngomong, kenapa PKXD sekarang turun salju gini bang? Wih, apakah aku lagi sedang bermimpi kah ini? Kamu lihat BP27, apa yang kupegang ini? Penggorengan bang, apakah abang mau bikin telur buat aku? Aduh sakit, kok abang mukul aku sih? Nah gimana? Kamu lagi mimpi gak ini? Aduh, kalau sakit berarti ini bukan mimpi ya bang PKXD-nya. Iyalah, ini tuh PKXD lagi update Natal 2022. Wah, bagus banget Natalnya. Lihat bang, aku berjalan di sini, sepatuku berubah langsung jadi sepatu ice skating. Widih, enak banget kalau jalan seperti ini bang, makin cepet. Ini jalur apa ini bang? Apakah ini jalur kereta api? Atau jalur balapan motor GP? Bukan BP27, ini tuh jalur mini game barunya yang bernama balapan S. Oh, balapan S. Jadi kalau kita pingin balapan harus punya S dong bang? Gak gitu juga konsepnya, itu cuma namanya. Oh, kukira harus bawa es batu. Jadi penasaran aku. Wah, lihat di sebelah sana ada kinciria. Wih, aku pingin naik. Tunggu dulu BP27. Ada apa? Antarkan aku dulu ke secret box spesial Natalnya. Di mana lokasinya? Oh, secret box spesial Natal di mana ya? Oh my god, kamu beneran tahu apa enggak sih? Sebenarnya aku taunya pas mimpi, bang. Katanya lokasinya itu ada di tempat penggabungan pet. Ah, di tempat penggabungan pet? Ayo kita ke sana BP27. Ayo bang, naik motorku, bang. Enggak, kita enggak bakal naik motor, melainkan kita bakal naik kereta luncur. Udah enggak zaman lagi motor di musim salju. Ayo sini naik. Wih, keren banget, bang, kereta luncurnya. Abang dapat di mana nih kereta luncur? Aku dapat kereta luncur ini di event pas sama pakaiannya BP27. Oh, aku baru ngeh bang, abang juga pakaiannya bagus, kepala bintang. Ayo buruan naik sini. Oke bang. Oke, sekarang kita bakal menuju ke pulau. Kata kamu kan berada di tempat penggabungan. Kita lihat guys, apakah benar kata BP27? Beneran dong itu, kalian lihat guys. Ayo kita ambil bang. Wah, mimpiku jadi kenyataan. Siapa di sini yang pernah guys? Kalian pernah mimpi terus kenyataan di dunia nyata kalian guys? Coba komen di bawah ya. Di sini BP27 beneran dong guys. Ayo bang, ambil bang, aku kepo bang, berapa dapatnya ya? Oke, sebelum aku ngambil, aku bakal foto selfie dulu BP27. Kamu diam di sebelah kanan sini. Oke, aku bakal foto ya. 3, 2, 1 bersama ilmuwan gagal ini. Nah, sekarang waktunya bakal ambil secret box. Dapat berapakah ini? 3, 2, 1 hiha. Cuma segini guys, ya ampun. Ya memang sih lebih bertambah guys, ketimbang yang kemarin-kemarin kan cuma dapat 200 koin. Nampaknya cuma dikit banget guys. Ya, percuma dong kalau kayak gitu PKXD. Nah sekarang giliranku bang, bakal ambil ini. Kamu dapat berapa BP27? Kok aku malah dapat ini sih bang? Kok bisa dapat itu sih BP27? Buat apaan dah ini? Itu tuh fungsinya buat ngerasin suara. Hah? Ngerasin suara? Ya, coba kamu gunain. Sahur, sahur. Oh iya bang, keras suaraku. Gak di telingaku juga dong. Aduh. Maaf, maaf bang. Bisa tolong dimatiin gak BP27? Ya ampun, telingaku sakit banget dah nih. Oke, oke bang. Asli tiba-tiba telingaku gak bisa dengar lagi yang sebelah kiri nih. Wah, yang benar kah bang? Iya, masa bohong. Aduh. Tenang, tenang bang, aku ada sapu penyihir nih. Sini, biar ku korekin kupingnya. Ih, gak mau, gak mau, gak mau. Yang ada gendang telingaku jebol. Takut. Ngomong-ngomong bang, ini ada 3 pet besar gini. Cara dapetinnya gimana bang? Lihat orang itu, dia bisa naik di petnya bang. Jika kamu ingin mendapatkan pet yang bisa dinaikin seperti ini BP27, itu caranya mudah banget. Asal kamu harus semangat. Hah? Harus semangat maksudnya? Ya, semangat main mini game untuk mendapatkan gem. Lalu kamu beli pet pot spesial Natal ini, kamu bakal dapat antara 3 pet ini BP27. Terus kalau udah dapat gimana bang? Itu kecil dong. Emang bisa sebesar ini? Bisa dong, kamu lihat nih BP27. Kebetulan aku juga lagi pingin gabungin petnya. Kamu lihat nih, aku punya rubah S, ketiganya level 5. Nih aku bakal naikin dulu nih yang lagi satu. Set, set. Nah, dan satu lagi aku punya yang unicorn kue. Nah, kita naikin dulu ke level 5, jeng jeng. Wah, ini kecil bang, katanya bisa besar. Bisa BP27, harus digabungin dulu ke sini. Ah, gabungin ke sini? Asli tadi bang, kukira tadi ini dapur. Ternyata tautannya buat gabungin pet di sini ya. Kamu kira dapur dari tadi? Masuk akal sih BP27, kalau dapur itu kan kalau kita masak sesuatu bakal keluar asap. Kamu pengen lihat nggak aku gabungin pet? Mau, mau bang. Oke, akan kuperlihatkan aku menggabungkan pet ya di depanmu. Aku bakal pakai baterai super. Aku juga penasaran nih BP27.
Jika kita gabungin, apakah ada 3 pilihan gitu kah? Oke, aku bakal langsung aja tet. Oh, ternyata cuma satu pilihan doang BP27 bergabung. Oke, kita lihat BP27 pergabungannya. Seperti biasa, nggak ada suara efek khusus ya. Sunyi gini. Krik, 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 krik. Oke. Mana bang petnya? Bentar, aku belum klik nih. Oke, seperti ini. BP27 kamu perhatikan. Ini belum ada dudukannya ya. 3, 2, 1. Jeng, jeng. Wih, makin besar. Tapi mana dudukannya nih? Wih, stikerku kebuka BP27. Stiker apa itu bang? Bakal coba lihat. Memasang pelana. Oh, mengubah piaran jadi piaran tunggangan. Nah, tapi ini nggak ada pelananya, mana nih? Nah, gimana cara nunggangin sekarang bang? Bisa nggak itu? Bentar, aku coba klik padnya. Oh, lihat BP27. Ada 3 pilihan sekarang. Biasanya kan kita bisa gendong atau nggak kita bisa elus dia. Sekarang ada pilihan naikin pad. Coba. Widih, langsung ada pelananya dong. Wah, bang bisa naik padnya. Kuda lumping, kuda lumping, kuda lumping. Kuda lumping, kuda lumping, kuda lumping. Iho, iho. Wah, aku jadi pingin gabungin deh bang. Tapi aku kurang gem. Makanya kamu harus semangat main minigamenya BP27. Oh ya, tadi abang bilang kan ada minigame baru di update ini bang. Iya, ada BP27. Ikuti aku sini. Widih, asik banget naik ini. Bisa berdua gak sih bang? Aku pingin naik juga. Coba kamu tekan ke sini BP27. Siapa tahu bisa. Gak ada tombolnya bang. Oh, berarti cuma sendiri doang ini BP27. Melihat abang naik kuda seperti ini mengingatkanku pada lagu itu bang. Lagu apa BP27? Lagu yang gini loh bang. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik delman istimewa ku duduk di muka. Ku duduk di samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendarai kuda supaya baik jalannya. Tuk tik tak tik, tuk tik tak tik, tuk tik tak tik tuk. Tuk tik tak tik, tuk tik tak tik, tuk tik tak tik tuk. Suara sepatu kuda. Oh, yang itu ya. Wah, aku jadi keinget masa TK aku nyanyi lagu-lagu. Nah, jadi ini dia mini game barunya, balapan es. Kukira jalanannya berubah jadi es gitu, bang. Kayak main ice skating gitu. Tahu-taunya kayak gini ya, bang ya. Entah kenapa tiba-tiba aku lagi mager main mini game, bang. Aku cuma kepo doang. Bagaimana kalau gabungin pet lagi, bang? Kan abang punya lagi satu tuh. Kamu pengen lihat aku gabungin lagi? Oke, aku bakal gabungin ya. Sini, ikutin aku BP27. Kalau aku gabungin seperti apakah rubah es? Let's go. Sama seperti tadi, cuma satu pilihan, rubah es. Oke, kita lihat apakah ada suaranya gitu. Suara es batu gitu atau apa. Kagak ada suaranya BP27. Krik, 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 krik. Jeng, jeng. Oke, ini dia. 3, 2, 1. Iha, wih, jadi pet raksasa ya. Sekira tidak berubah banget ya, bang. Cuma nambah besar lagi dikit. Tapi kalau kita naikin, wah, nambah besar dia BP27. Wah, asli aku jadi pingin naikin. Wah, lihat BP27 kalau petnya nambah besar, efeknya makin tebel nih. Lebih kerasa gitu efeknya. Wah, itu asap apa itu, bang? Ini adalah asap udara dingin. Karena dia adalah Ice Fox. Ih, dingin, bang, dingin, bang. Wah, berarti abang satu pet lagi yang belum digabungin ya, bang? Bagaimana kalau kita buka Petpot Black Panther? Aku butuh teorimu nih buat dapetin rusa itu. Ada, bang. Apa teorinya BP27? Teorinya naik sesuatu yang terbang, bang. Setauku kan di film-film gitu, rusa kutub itu kan terbang bersama kereta luncur dan Santa. Nah, kebetulan di update Natal 2022 ada kereta yang bisa terbang. Ayo Black Panther, kita naik ke sini. Ah, ini seriusan bisa terbang, bang? Wah, beneran terbang dong. Ini kita bisa lihat pemandangan komplek rumah yang sepi ini. Sekarang kita ke kota. Selain teori naik ini, apalagi BP27, apa ini saja kah? Abang harus bilang ho ho ho. Ho ho ho. Katakan lebih keras bang. Ho ho ho. Pakai suara Suryani bang. Ho ho ho. Nah sekarang abang tinggal buka aja petpot natalnya, pasti dapet. 3, 2, 1. Iha. Iya. Ya, teorimu sesat ya BP27. Tenang bang, aku ada teori lagi nih. Kali ini pasti dapet. Teori selanjutnya yang pasti dapat adalah abang harus mengajak pet rusa. Oke, kebetulan aku ada pet rusa satu nih BP27. Ternyata aku udah punya BP27, baru sadar. Tinggal nunggu level 5, level 5 doang nih. Yah, baru aku mau tak sesatin abang lagi. Hey, apa katamu? Canda bang. Muah. Is jijik. Terus cara naikin petnya gimana bang? Soalnya aku juga ada pet rusa kutub juga bang, lihat nih. Yang masih level 1 juga nih bang. Oh tenang BP27, ada dua cara untuk menaikkan level pet untuk saat ini. Yang pertama tentu saja kita harus main mini game. Dan cara yang satu lagi cocok buat kaum mageran. Gimana caranya bang? Kebetulan aku mageran nih.
Gampang banget BP27. Kita pulang ke rumah dulu. Nah, di depan sini kamu tinggal rebahan aja BP27. Nah, seperti ini, tinggal rebahan aja, bengong gitu kan, bengong menatap masa depan yang enggak pasti gini. Kita natap ke sana, bengong aja gitu. Benarkah, Bang, cara gitu buat naikin pet? Iya, kamu lihat aja nanti. Tapi cara ini membutuhkan waktu ya BP27, tapi ya agak santai lah. Aku juga ikut bengong ah. Kita ikuti Bang Surya. 3 hours later. Udah berjam-jam aku bengong di sini kok enggak terjadi apa-apa, Bang. Katanya petnya nambah level. Kamu bilang enggak bertambah. Nah, ini. Lihat ini. Kita kan bengong gini nih. Tinggal pergi ke sini dan sentuh ini. Nah, kasih minum dan bengong lagi. Nah, lihat petku bertambah kan? Wah, beneran dong, Bang. Petku juga nambah nih. Tapi dengan cara ngasih minum nih, Bang. Nah, memang seperti itu BP27. Cara yang kedua, kita harus rawat petnya dengan kasih makan, minum, tidurin pet maupun mandiin pet. Tapi lama-lama kayak gini bosan juga, Bang, bengong kayak gini. Aku pingin main minigame lah. Kita harus rajin olahraga, Bang. Tapi akhirnya aku bisa gabungin jadinya nih. Level 5-nya seperti ini ya. Widih, makin keren. Ayo langsung gabungin, Bang. Oke, aku bakal gabungin. Kalau kita pakai baterai biasa gimana ya? Oh, bisa, guys. Bergabung. Kita lihat apakah ada suaranya. Oh, ternyata sama aja ya. Nggak ada suaranya. Krik, 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 krik. Kenapa nggak suara lonceng gitu? Kring, 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 kring. Atau apa gitu ya, guys ya. Coba naikin, Bang. Oke, aku bakal coba naikin. Widih, jadi seperti ini. Rusa level besar. Wah, bagus, Bang. Aku jadi pingin deh gabungin pet. Wah, petku cuma satu doang, Bang. Nah, makanya aku bilang dari tadi, kamu harus semangat main mini game, kumpulin gem agar kamu bisa beli pet pot spesial Natal ini. Dan kamu harus cari 2 pet lagi Black Panther untuk bisa gabungin rusa kutubnya. Top upin aku dong, Bang. Oke, karena kamu udah nemenin aku menggabungkan ketiga pet ini, aku bakal top upin kamu. Beneran, Bang? Yeay. Nah, gimana? Udah masuk belum? Wah, udah, Bang. Wah, 4000 gem. Wah, kalau kayak gini aku bisa nih beli pet pot Natal banyak-banyak. Biar aku dapat rusa kutub lagi dan bisa aku gabungin sebesar abang itu. Oh ya, dari tadi kan kamu bilang pingin naik Kinciria kan? Ayo kita naik Kinciria. Ayo, Bang. Nah, BP27 kita udah sampai di depan Kincirianya. Terus gimana cara naikinnya, Bang? Cara naikinnya gampang banget. Ayo ke sini BP27. 3, 2, 1. Iha. Widih, kita naik barengan. Wih, asiknya, Bang, naik ini, Bang. Aku belum pernah dari kecil naik ini. Sama BP27. Dulu juga masa kecilku juga belum pernah naik ini. Jadinya kalau aku naik ini pas dewasa seperti ku ini, jadi masa kecil kurang bahagia. Gak apa-apa, Bang. Yang penting bahagia, Bang. Iya, betul. Yang penting aku bahagia, apalagi bersamamu. Asli, Bang. Ini seru banget naik ini, Bang. Aku pingin selfie buat jadi kenang-kenangan gitu, Bang. Wah, bagus-bagus. Kita buat kenang-kenangan BP27. Oke lah kalau gitu, guys, mungkin sekian dulu video kali ini mabar bareng BP27. Jika kalian ada saran buat aku mabar lagi sama BP27, enaknya aku ngapain, guys? Coba komen di bawah ya. Dan jangan lupa like-nya, guys ya. Terima kasih. Semoga teman-teman terhibur. Sampai jumpa lagi di next video. Dadah. Wih, Black Panther makan, guys. Pagi dong BP27. Dek, nggak mau. Udah habis. Wah, pelit. Aku tinggal kamu. Wah, sinyalku hilang, Bang. Kena karma kan?